Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, FSPP, Kabupaten Pandeglang memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Nurul Zulam yang berada di Kampung Babakan RT 2 RW 10, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Bantuan langsung diserahkan kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Zulam oleh Bendahara FSPP Pandeglang, Hajah Nurjanah, yang turut disaksikan oleh Ketua FSPP Pandeglang, Haji Ahmad Ibrahim, beserta seluruh pengurus FSPP Kabupaten Pandeglang. Dari FSPP Kabupaten Pandeglang, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, ini Presidium, Abi Asror, Arsyad, Latif, Irfan, Yuung, insya Allah akan menyampaikan amanah-amanah dari yang lain menitipkan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat pondok pesantren dan untuk kiai dan santrinya. Diberikan musibah ini Allah ganti dengan yang terbesar. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kami beberapa memberikan uang. Nah, uang nanti akan kami serahkan langsung oleh Presidium. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Ya, tidak seberapa mungkin kalau ada yang lebih gede kami hanya bisa menambahin. Mangga ditampi. Alhamdulillah amin. Mudah-mudahan jadi amal akhirat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Istajab doa ya Allah. Amin. Atur nuhun. Sok ke semua. Ya. Ternuhun, ternuhun. Pak, sedikit pesan-pesan dari Bapak ini. Untuk apa? Untuk pondok pesantren. Ya, mudah-mudahan dengan musibah ini mendatangkan keberkahan. Ya, dan jadi ibroh untuk para santri dan rakyatnya terkait dengan ketelitian dalam apa penggunaan listrik intinya atau yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Ya, mudah-mudahan dengan musibah ini Allah gantikan yang terbaik dan Allah segera limpahkan rezeki untuk menutupi semua musibah-musibah yang terjadi, baik itu kitab-kitab atau barang-barang yang penting yang dibutuhkan para santri. Insya Allah. Juga kami berharap, kami tadi sudah mendapatkan informasi dan instruksi dari Pak Ibu Kadis. Siapa itu? KPS. Ibu Tanti. Transmigrasi. Iya. Imigrasi ya? Bahwa nanti akan ada edukasi. Edukasi santri terkait masalah ini. Masalah anti musibah. Gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kembali di pondok lain. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi kami mendoakan dari Forum Silaturahmi Pesantren ya, beserta kawan-kawan kepada Pak Kiai keluarga dan juga kepada Pak Santri, mudah-mudahan kita kesabaran. Ya. Insya Allah di balik musibah ada berkah. Insya Allah mereka yang peduli, yang dermawan akan datang tanpa diundang untuk membantu, mensukseskan, mensupport, ya, memberikan idhkur surur, membuat bahagia yang kena musibah. Insya Allah demikian barangkali. Kami dari Forum Silaturahmi Pesantren setelah kami kesini mudah-mudahan menjadikan satu hiburan dan kebahagiaan untuk pimpinannya dengan menghadapi musibah ini. Terima kasih dan juga apa yang kami berikan tadi walaupun cuma sedikit tapi mudah-mudahan manfaat besar untuk kiai dan para santrinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, amin ya Allah. Amin. Ya Rabbana Allah masyaallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah Allahumma ighfir lana dhunubana amin wa li walidayna Allahumma al qadim barakah ya Allah ya Allah pengkar santri wa usud ma'had wa tulabahu min as-sabirin min as-sabirin min as-sabirin alladziina asabatuhum musibah amin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amin ya Allah Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan amin ya Allah wa tafarraquna min tawakkalna mubarakan ma'suman wa la tad'illa huma wa la hawlaina wa la quwwata illa billah saqiya wa la mahruma rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la tad' lana fi maqamina hadha dhanban tunuru farda wa la hamman illa farajta amin ya Allah wala aidan illa satarta wala dainan illa qadaita wala waladan illa barakta wala waladan illa barakta wala waladan illa barakta wala amanan illa hafidta wala sa'ilan illa ajabta wala asiran illa yassarta wala hajatan
min hawa ijid dunia wa akhirat. Ya Allah, qodaitaha wa yassartaha wa aslahtaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin lana min amrina rashada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqul qabul bi jar rasul wal batul bi sirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, amin, amin. 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 Dua, tiga. Oke, Bun. Siap. Udah. Ya, semangatnya. Semangat. Harus semangat. Bangga jadi santri? Bangga. Bangga jadi santri? Bangga. Iya, banyak polisi dari santri, banyak DPR dari santri, banyak bupati dari santri. Di sini cita-citanya mau jadi apa? Ustazah. Luar biasa, subhanallah. Kalau DPR ibu yang mewakili. Semoga sehat selalu, mendapatkan ilmu yang manfaat, khususnya buat diri sendiri, umumnya buat umat, ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, baik lahir dan batin, diberikan keberkahan rezekinya, ya. Dan terutama doakan gurunya sehat selalu, panjang umur yang barokah. Amin, ya. Semoga betah, ya. Jangan abdi, cenah Ustaz. Nah, insyaallah hadir. Oh, kalau nih. Oh, ya udah, enggak apa-apa gitu. Insyaallah. Angkat tang itu. Ntar ada apa-apa, ya. Ada rapat yang ada. Ada rapat, Imah, jeung.